Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita, pengen membagikan ide jualan yang enak banget dari bahan tahu. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya beli tahu yang 500-an ya sebiji. Kemudian potong menjadi 4 seperti ini. Lalu goreng tahu hingga berwarna kecoklatan dan matang ya teman-teman. Oke, tahunya setelah kering kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Bahan selanjutnya ada mie instan ya, yang goreng. Saya pakai merek Indomie, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Selanjutnya direbus seperti biasa ya, kita masak mie. Lalu bumbunya juga dituang dalam mangkuk seperti biasa. Selanjutnya, mie yang direbus kita angkat dan tiriskan, lalu masukkan ke dalam bumbunya. Kita aduk-aduk ya. Biarkan dingin. Nah, ini bahan tambahannya ada sosis, saya pakai 4 buah. Dipotong-potong tipis seperti ini. Lalu ada 1 buah wortel, kita serut ya. Selanjutnya campurkan ke dalam Indomie yang tadi kita masak. Sosisnya juga dicampurkan ya. Oke, karena wadahnya terlalu kecil, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar biar gampang waktu kita aduk-aduk bahannya ya. Nah, di sini saya tambahkan 2 butir telur. Lalu aduk-aduk hingga merata. Dan untuk tahunya, saya akan potong bagian ujungnya, kemudian saya balik seperti ini. Ini untuk balik harus nunggu tahunya tuh dingin ya teman-teman. Kalau dia itu masih agak panas, dia tuh susah, jadinya nanti bakal sobek. Kalau udah dingin gampang banget. Oke, selanjutnya kita isikan bahan yang tadi ke dalam tahu yang sudah dibalik ya. Jadi kita nggak perlu nambahin tepung lagi atau bahan lainnya. Cukup seperti ini aja, kita isikan hingga selesai. Oke, udah selesai semuanya.
Sekarang kita boleh panaskan minyak ya. Dan kita akan goreng. Gorengnya itu ya di bagian atas untuk yang terbuka. Jadi jangan dibalik, biar bagian bawahnya itu kering dulu ya teman-teman. Baru nanti kita boleh balik. Oke, setelah kering baru kita balik. Sebentar aja untuk yang bagian bawah ya, atau yang bagian atasnya, sebentar aja karena dia bakal mateng. Oke, setelah mateng sempurna kita boleh angkat dan tiriskan. Tahu walek Indomie yang enak banget siap untuk disajikan. Kita bisa kemas di dalam mika seperti ini atau kemasan yang lain ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan keuntungan yang pengen didapatkan ya. Jadi kalau teman-teman pengen untungnya banyak ya jual agak mahal dikit. Kalau mau untungnya dikit tapi lancar ya jualnya itu murah gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.